Kenapa kasian happy? Lo. Sampai nangis lo happy. Kamu harus nangis. Iya. Jangan nangis. Niatku kan kalau dapat 25 juta kan buat nikah nyewa gedung tuh, Hep. Oh no. Oh. Tapi katanya Gia tadi, apa kenapa? Tadi katamu? Enggak, aku ngelihatnya kayak air mata buaya. Berikutnya yang akan bernyanyi adalah Erik Estrada. Silahkan. Hanya aku yang... Hanya aku yang dimarahi. Ayo semangatin Happy. Semangat sayang. Kok sayang cemberut, kenapa? Nangis beneran, kenapa? Aku tidak, gak bisa nyanyi. Ya udah semangat, peluk dulu, peluk dulu. Jangan Happy. Enggak ya. Jangan. Sayang semangat ya, jangan nangis. Nangis beneran loh, sumpah loh. Enggak, dia nangis begitu kakinya keinjak. Happy. Iya. Berarti kamu juga harus ngomong, semangat sayang. Semangat ya sayang. Ya, Erik, kira-kira lagunya apa? Kita putar mesinnya. Stop! Lagunya akan dibawakan adalah... Sekuntum Mawar Merah dari Elvi Sukaesi. Dus, mainkan! Sekuntum Mawar Merah yang kau berikan kepadaku, di mari ku cuma arti apa maksudmu? Sampai kini ku simpan lian tiap aku ku mengar pada doa mawar merah. Suatu tanda cinta yang berarti jumpa bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu, karena aku juga cinta kepadamu. Erik. Aktor, gampang. Oh iya. Kenapa kasian happy? Kasian lo. Sampai nangis lo happy. Kamu harus nangis. Iya. Jangan nangis. Niatku kan kalau dapat 25 juta kan buat nikah, nyewa gedung tuh, Hep. Oh no. Oh. Tapi katanya Gia tadi, apa kenapa? Tadi katamu? Enggak, aku ngelihatnya kayak air mata buaya. Kebetulan. Oh gitu ya. Penonton. Ngomong-ngomong soal buaya, tahu nggak Happy suara buaya kayak gimana? Tahu kan tiap hari dia ngomong ke aku. Kayak gimana? Aku nggak pernah sesayang ini sama cewek. Ya, emang buaya suaranya kayak gitu? Iya. Aomes. Apa? Pengen denger nggak suara ayam kayak gimana? Gimana? Sayang, pengen iPhone baru dong. Ya. Pengen handphone baru dong. Tapi Mas Omes. Kenapa? Saya punya motor buat Happy Asmara ya. Kalau di starter suaranya beda. Gimana? Mencintaimu. Oke. Luar biasa ya, tapi... Erik, walaupun kamu menangis, kamu berhasil menjawab 9 kata yang hilang. 18 poin. Silakan Erik. Berikutnya, Bedus, silakan. Jagoan kita semua. Bedus. Bentar, sebentar ya. Wait. Sebentar. Bedus, sepatah dua kata. Kenapa? Steven yang semangatin Celine. Ya. Erik yang semangatin
Happy. Gue kapa lo. Lo kan laki. Boleh, bodoh tapi bedu, bedu gitu boleh. Mereka mencintai lu, Du. Oke, okay, I love you. Cuk. Mantap. Kita mau lihat nih, lagu apa buat bedu. Astagfirullahaladzim. Kita putar mesinnya. Stop. Stop, bang. Lagu yang dibawakan adalah Cerita Cinta dari Kahitna. Dudes, mainkan. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus mudah? Resah. Berawal tatap mata, hangatnya senyuman, jadi indah. Tak kusangka kita sama, telah ada getar cinta. Cinta, yeah, biar cinta gelora di dada, biar cinta cerita kita, wow wow, cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah akhir cerita cinta kita. Luar biasa. Oi, oi, oi. Oh, ini bedu 48. Yeah. Oi, oi, oi. Ini bedu lovers. Bedu lover. Bedu lover. Bedu lover. Bedu. Walaupun dari tadi dia ngarang, masukinnya telat-telat, ya kan? Tapi dia berhasil menjawab 9 kata yang hilang. Yeah. 18 poin. Thank you, I love you. Wow. Langsung bedu. Langsung kita lihat klasemen. Poinnya siapa yang akan lolos ke babak berikutnya? Selin 40, Bedu 28, Desi 48, Erik 28. Jadi yang masuk ke babak berikutnya adalah Selin melawan Desi. Untuk 25 juta rupiah sesaat lagi tetap di The Singing Bee Indonesia.